kecelakaan sebuah mobil minibus yang menabrak beton pembatas bus Transjakarta terjadi di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga minimnya penerangan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Minibus ini rusak parah di bagian depan akibat menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di ruas Jalan Raya Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa pada Minggu dini hari itu diduga terjadi akibat minimnya penerangan, sehingga pengemudi tak melihat adanya beton pembatas jalan. Gak nampak jalannya, Bang. Gelap. Gak kelihatan jalannya gelap. Oh, ini tadi dari mana mau kemana, Bang? Dari Bandung. Dari Bandung mau ke Merak. Oh, terus pas melintas di jalan ini nggak ngeliat ada ada separator busway. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, dua penumpang dan sang pengemudi selamat. Minibus yang mengalami kecelakaan itu kini telah dievakuasi petugas menggunakan derek. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.